Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talifa Family. Sekarang pagi ini yang cerah ini saya akan berdestinasi seputar Curug Tilu Leuwi Opat. Nah, saya akan menelusuri jalan ini untuk menuju Curug Tilu Leuwi Opat. Saya mulai menurun anak tangga dan saya melihat tempat outbound di Curug Tilu Leuwi Opat ini. Pagi ini saya berjalan-jalan cukup menyegarkan karena kesini saya masih begitu pagi. Curug Tilu Leuwi Opat yang kita maksud. Curugnya sangat begitu indah dan benar-benar airnya sangat deras sekali ya. Di sini kalian bisa mengunjungi dan menikmati langsung di 3 curug air terjun sekaligus. Di tempat ini juga terdapat Leuwi Opat, 4 sungai yang memiliki keunikan tersendiri. Thank you.
Sejarah Curug Tiluluwi Opat, suatu tempat memiliki sejarah yang sangat berhubungan dengan suatu legenda atau cerita rakyatnya ya. Sungai-sungai ini bisa kalian jadikan sebagai tempat bermain air dan berenang karena airnya cukup jernih dan kedalamannya juga cukup dangkal. Ada hal unik mengenai sejarah Curug Tiluluwi Opat. Biasanya suatu tempat ini memiliki sejarah yang sangat berhubungan dengan suatu legenda atau cerita rakyat. Namun tidak untuk misteri di Curug Tiluluwi Opat ini ya. Fasilitas yang cukup tersedia di kawasan wisata ini terbilang cukup memadai dan lengkap. Sudah tersedia fasilitas yang bisa kalian gunakan seperti masjid, parkiran yang cukup luas, toilet, kantin, atau warung-warung ya. Ketika Anda berkunjung, tak hanya spot foto dan pemandangan yang indah saja ya yang kalian dapat nikmati, namun ada juga fasilitas wahana permainan yang bisa kalian coba seperti arung jeram, point ball, panjat tebing, flying fox, dan perahu rakit. Dan Curug Tiluluwi Opat ini selalu dipadati oleh pengunjung terutama saat musim liburan dan weekend. Baiklah, sekian dulu ya review saya di Curug Tiluluwi Opat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Talifa Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.